kayak na Instagram kayak lo, mau saya sampein orang ngerti toh. Apa-apa, mana gini uang itu rana saya ngerti. Uang anaknya jenengan ya pinter kok le, sayang nera disupporti. Walah Yucum, bukannya aku kaya nyeliti keluarga nih sampean kaya. Tentang keluarga nih sampean kaya uang orang duwe. Mending rewangi mamae, golek duwe. Lah iya tau buteku, aku kaya setuju kalian jenengan. Kudune iki dadi anak iki, ngerti ini tahanane uang tua nih. Lah iya to Yuan. Oke, boleh. Lah anakku lho Yu, nyatane ya iso kuliah gratis entuk beasiswa ning Universitas Bandar Lampung. Sajane nek gelem berusaha iki ya ono dalane. Sing penting gelem aktif kok, Le. Bapak, Pak. Sesuai dengan peraturan protokol kesehatan, Bapak dan penumpang itu menyalahi aturan, Pak. Seharusnya Bapak dan penumpang itu mengenakan masker. Dan ini tujuannya mau kemana ya, Pak? Bu, sabar bu, sabar bu, sabar bu. Ibu-ibu ini semua tahu aturan kan? Kami ini mabesiran titik. Kami ini yang langit atau aku tenang ini loh. Bu, Gerakan Pramuka Universitas Bandar Lampung dikukuhkan pada tanggal 24 Maret 2018 secara resmi oleh Ketua Kuartir Cabang Kota Bandar Lampung yang diwakilkan oleh Wakat 3 Bidang Organisasi dan Hukum Kuartir Cabang Kota Bandar Lampung, Kakak Dr. Ami Suhendar Zubair, MSI, melantik Kakak Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarani Barusman, MBA, sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Universitas Bandar Lampung. UKM Pramuka Universitas Bandar Lampung memiliki kegiatan unggulan, yaitu Area Guna Squad Competition tingkat Provinsi Lampung, HUT Gugus Depan, Serah Terima Jabatan Dewan Ambalan dan Dewan Racana. Berpartisipasi dalam kegiatan tingkat nasional maupun internasional, latihan mingguan, dan pelatihan untuk meningkatkan soft skill dari anggota pramuka. Musyawarah racana dan musyawarah ambalan gerakan pramuka. Gerakan Pramuka Universitas Bandar Lampung menerapkan pola mekanisme pembinaan pendekat dan pandekat. Terdapat dua struktur organisasi, yaitu penegak ambalan dan pandega racana, yang memiliki divisi-divisi yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan soft skill di bidang kepramukaan. Unit kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Bandar Lampung mewadahi para mahasiswa dan mahasiswi sehingga dapat menghasilkan anggota pramuka yang berprestasi dan bersaing di tingkat nasional.
juara satu lomba vlog nasional. Vlog terfavorit. Juara satu lomba debat. Peserta teraktif Scout Jurnalis. Peserta pelantara. Peserta Pertikawan Nasional 2019. Peserta Jawara Nasional. Studi Banding Institut Pertanian Bogor. Bandung barang sak rombongan piye to. Pantes ya kaya